Halo guys, balik lagi di channel The Smiling Potato. Masih bersama gue Pota. Semoga kita semua diberi kesehatan dan kebahagiaan. Oke, langsung aja teman-teman, di episode kali ini kita bakalan lanjutin lagi ya gameplay dari game SnowRunner ya. Di episode sebelumnya kan kita sudah mengambil beberapa tugas dan kontrak kerja ya, atau tugas utama atau tugas sampingan. Nah, di episode kali ini kita bakalan lanjutin lagi. Sebelumnya di sini gue mau kasih tahu teman-teman beberapa dari kontrak kerja di sini udah gue kerjain semua ya. Ini masih kekunci karena emang ini kita disuruh pindah kota teman-teman ya. Di sini kan di global map. Nah, di sini sebenarnya dari beberapa kontrak atau tugas utama yang kemarin ada di sini seperti yang farming bukan farming tools, the essential material order itu ada di gateway atau kita disuruh ke Smithfield Dam ya teman-teman. Nah, di sini tepatnya. Jadi di sini udah gue buka, cuman tugas-tugasnya atau kontrak kerjanya belum gue jalanin karena kita masih harus menyelesaikan kontrak kerja atau tugas-tugas yang ada di Black River teman-teman. Begitu juga dengan Steel River Township juga di sini udah hampir semuanya, udah gue kerjain. Oke, di sini juga untuk tugas sampingan udah beberapa udah gue kerjain. Di episode kali ini kita langsung aja ya. Di sini gue akan mengambil sebuah tugas utama atau kontrak kerja ya teman-teman, yaitu dari Dison Diesel. Di sini yaitu yang baru dibuka yaitu Pip Dream teman-teman. Kita disuruh mengantarkan tanki ya teman-teman ya, heavy full tanker semi trailer. Oh, yang ada di sini. Oke, okay. Untuk ke factory. Wah, di sini untuk metal planks, brick dan metal planks sudah. Oke, okay. Oke, okay, teman-teman, mungkin akan gue ambil kontrak kerja yang ini supaya kita bisa cepat pindah ke map baru ya, yaitu di Smithfield Dam teman-teman. Oke, okay. Langsung aja, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini jangan lupa di subscribe. Terima kasih juga yang udah kasih like dan komennya ya. Mungkin di sini gue akan memakai, kita disuruh pakai apa ya truknya tadi ya. Ntar gue belok dulu teman-teman. Nah, ini truk yang kemarin kita pakai ya. Wah, truk tentara nih. Oh, keren banget deh. Oke, okay. Kita parkir sini dulu aja truk tentara kita. Tentara Nasional Indonesia, teman-teman. Nah, di sini gua akan gue lihat maps dari Dison Diesel itu disuruh memakai truk yang mempunyai saddle hike. Wah, berarti kita pakai Pacific P12 lagi ya, teman-teman. Sini Pacific P12. Oke, teman-teman. Nah, di sini ya langsung kita menuju lokasi aja, teman-teman. Yaitu di sini akan gue tandain dulu maps-nya. Kita disuruh bawa trailer ya. Oke, kita gas teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lancar, nggak ada hambatan. Nah, kita memakai truk ini terakhir waktu kita bawa trailer yang besar ya teman-teman. Wah, wow. Kali ini kita disuruh membawa tanki. Sebenarnya pakai game sih juga bisa diganti, dipasangin saddle hike ya. Cuman udah terlanjur deh, biarin aja. Sekalian jalan ya, teman-teman. Nah, wow, wow. Jalanannya rusak. Wah, kita gas. Nah, oke. Okay. Nah. Suaranya galak banget. Nanti kita beli truk-truk lagi ya teman-teman kalau kita sudah menyelesaikan misi-misi lainnya teman-teman. Nah, gue mau cerita sedikit tentang kota baru yaitu Smithfield Dam. Itu parah banget ya teman-teman. Lebih parah dari Black River ini kalau gue bilang ya. Jalannya benar-benar hancur. Lebih banyak dominannya lumpur teman-teman kalau gue bilang ya. Di situ ada suatu tambang. Nanti akan kita ke sana. Tugas-tugasnya juga belum gue kerjain kok di sono. Hanya tugas-tugas yang di sini yang disuruh ngerjain di sono seperti membuka pertanian dan sebagainya. Oke, di sini akan kita rem tangan, gue akan attach trailer. Oke, teman-teman. Sini kita lihat maps lagi. Kita disuruh membawanya sini ya. Wow, jauh sekali saudara-saudara. Gak apa-apa deh ya. Sini berarti gue tandain dulu mapsnya. Nah, oke.
Kita langsung aja teman-teman. Wait, rem tangannya belum gua buka. Oke. Nah, kita kirim barang ya. Santai-santai karena tugas-tugas kita hampir semuanya udah kelar teman-teman di sini ya. Nah, itu kita ngomongin lagi soal Smithfield Dam itu benar-benar parah banget jalannya teman-teman. Kalau di sini kan lumpurnya nggak terlalu ini ya. Di sana bercampur dengan air. Bakalan sangat susah untuk truk-truk kita sepertinya. Mungkin kita nanti akan upgrade juga ya, atau membeli truk-truk baru pastinya teman-teman. Mungkin 2 episode lagi di Black River atau 1 episode lagi di Black River, kita akan langsung OTW ke Smithfield Dam ya. Smithfield Dam. Oh, wes. Bisa terlepas ya? Oh. Ternyata bisa terlepas teman-teman. Tidak seperti biasanya ya. Biasanya nggak pernah lepas, baru kali ini lepas. Kalau nyangkut. Oke. Gua akan attach lagi. Oh, itu karena nyangkut teman-teman ya tadi ya. Kita harus hati-hati deh. Untung aja masih nyangkut, nggak terbalik teman-teman. Karena kalau terbalik kita bakalan susah banget. Kita perlahan aja. Mantap nih. Tahu nih kita dibayar berapa tadi gua ngeliat. Gua main ambil aja nih kontrak kerja. Wow. Ini salah jalan gak nih? Oh benar ya. Lambat sekali nih truk. Gak apa-apa ya, yang penting selamat teman-teman. Waduh. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah selalu dukung gua, yang selalu nonton pastinya. Terima kasih banyak. Nah, oke. Which. Nah, ini bahaya nih teman-teman. Tikungannya tajam teman-teman. Oke, perlahan. Ya, mantap. Jadi gua kemarin ngerjain atau nyelesain kontrak-kontrak itu lumayan lama teman-teman ya. Waduh, itu gua nyetirnya juga pakai keyboard teman-teman. Karena kalau pakai steering wheel, waduh, bakalan lama kali ya. Ya ada beberapa sih yang pakai steering wheel. Seperti kalau memakai crane, gue lebih seneng pakai steering wheel. Lebih mudah kali ya, karena tombol-tombolannya. Jalanan teksturnya miring, teman-teman, medannya. Untung kita pakai truk yang gagah ya. Si jauh kah? Si jauh teman-teman. Apa ya, sabar aja. Nah, oke. Okay. It's berat banget teman-teman. Nah. Oke ya, ini berapa kapasitas, berapa liter? 5.000 apa ya? Pas 10.000 liter ya teman-teman. Wow. Wah, itu panjang teman-teman. Panjang banget ya kan? Ya nggak panjang banget sih. Ya, lumayan lah ya. Nah, soal konfirmasi episode kemarin teman-teman, yang gue pakai hammer itu ya, yang naik itu sebenarnya tinggal nginjekin kotaknya doang. Ya Allah, susah banget ya. Rada kagok juga sih pakai steering wheel, karena gue mau nge-winch, mau ngerem tangan itu kagok banget. Walau gue pencet mundur ya, waduh, nyerosot langsung itu. Tapi udah gua selesain kok.
Udah gua manual ya, udah gua selesaiin. Aduh. Kalau sedikit lagi itu. Oke, kita mau sampai, teman-teman. Wow, hampir sampai. Sono mana tuh ya? Wah, ada trailer besar, teman-teman. Sini banyak trailer. Jadi kita disuruh ngirim-ngirim deh. Wah, itu ada yang gede banget lagi. Sama kayak halnya kita kirim waktu ini ya, apa tuh? Kita di Alaska, di Northport ya. Oke. Ini kita udah sampai ya? Mundur dulu deh. Ini suruh kemana ini? Oh, salah. Salah tempat. Oh, di sini, teman-teman. Factory berarti maju. Oke ya. Rem tangan dulu, gua detach. Ini udah gua bawain. Itu ada suruh mindahin, teman-teman. Oke. Tembus. Kacanya tembus, teman-teman. Oke. Dulu. Oke. Tadi suruh bawa ke sini, teman-teman. Oke, satu clear, teman-teman. Tinggal bawa metal planks yang di sana ya. Ini berarti kita release winds. Aduh, ngalangin lagi. Nah, dorong aja. Oke, dorong. Oke. Dorong aja ya, teman-teman. Satu lagi. Berat banget nih. Nah, ini kita sampai. Nggak mau. Oke, teman-teman, langsung kita bawa lagi. Oke, teman-teman, kontrak komplit ya. Kita mendapatkan bintang 450 dan uang senilai 3850 kita terima. Nah, kemudian di sini gue akan lihat maps dulu. Kita sudah mengambil tugas utama yaitu kontrak kerja ya. Sebenarnya di sini udah kebuka. Mungkin next episode aja nih kita lanjutin. Di sini kita kembali ke garasi dulu. Gua akan ngambil coba kontes yaitu food delivery. Wah, ini kita suruh nganterin makanan, teman-teman. Seru banget kayaknya ya. Oke, kita akan kembali ke garasi dulu. Langsung gua ke ANKM K38 aja. Nah, di sini kita akan ke pertanian ya. Kita akan mengambil tugas atau kontrak tugas sampingan. Yaitu mengirim makanan. Jika kita tepat waktu, kita akan mendapatkan uang, teman-teman. Wah, kita lanjutin lagi ya. Ini kita kejar uang terus, teman-teman ya. Enggak sih, kita biar cepat selesai aja misi di Black River ini. Biar kita bisa on the way ke Smithfield Dam ya. Di Michigan juga. Oh, damage.
Pacific P12 kita tinggalin aja di sono. Nanti kita akan ambil atau gimana? Lihat aja dulu belakangnya. Di sini kita ambil ini dulu nih, challenge ya. Ini sepertinya challenge, teman-teman. Gua lihat dulu. Oke, teman-teman. Di sini jika 6 menit kita mendapatkan uang 3.700 dengan bintang 340. Kalau kita tepat waktu 9 menit, kita mendapat uang 1.800 dan bintang 170. Ini kalau 9 menit plus dapatnya, oh enggak tahu lah. Pokoknya kita usahakan di bawah 6 menit, teman-teman ya. Oke. Di sini gua akan ambil challenge-nya. Di sini enggak boleh kerusakan maksimum 200. Wah, oke. Semoga nggak ada kerusakan deh ya. Kita mundur dulu. Nah, ini akan gue langsung loading aja, teman-teman. Konsumsi ya. Oke, kita mundur. Kita langsung ngirim aja. Semoga, oh waktunya ketutupan ya, teman-teman ya. Waktunya ada di steering wheel sebenarnya, itu ketutupan. Ntar juga kelihatan kita pas finish berapa menit yang kita dapatkan pada saat pengiriman ini. Oke, kita langsung berangkat aja ya. Wow. Semoga di bawah 6 menit, teman-teman. Dan tidak ada kerusakan. Semoga cepat sampai ini. Ini mungkin kita satu episode lah kali ya, satu episode lagi di sini baru kita akan pindah ke map baru, yaitu di Smithfield Dam ya, di Michigan juga. Nanti akan gue usahakan gue percepat penyelesaian di sini gitu, teman-teman. Di map Black River ini, di kota Black River. Oke. Gas. Tentara jago banget ya, ANK MK38, teman-teman. Sangat tangguh pastinya ya. Oke. Eish, aduh. Langsung gede lagi, teman-teman. Aduh, mesti hati-hati nih. Gila, itu langsung putih di atas barnya. Gue lihat map dulu deh. Kita disuruh ke consumable, ke drilling site. Oke, okay, kesini ya. Berarti gue lihat sini. Wow. Damage-nya langsung gede banget, teman-teman. Nah, sini gue mesti hati-hati. Karena tadi buru-buru langsung jelger. Gue benerin dulu. Nah, langsung setengah bar damage-nya, teman-teman. Ya, mesti ekstra hati-hati nih. Soalnya nanti bakalan percuma kalau kita nyampe sono damage kita udah penuh ya. Kita nggak dapat apa-apa, dapat capek doang. Nah. Oke. Oh, ini lumber mill ya. Nah, kita belok sepertinya, teman-teman. Aduh, nambah lagi. Masih aman, tapi teman-teman, semoga aja nggak dapat dimensi lagi ya. Atas. Oke. Mana sih? Oh, di sono. Ini nyebrang kita ya.
nyebrang teman-teman. Aduh. Bahaya jalan-jalan seperti ini, teman-teman. Medannya nggak beraturan ya, miring-miring gitu ya, ngegubrak kayak mobil kita. Coba lihat sini ada yang bagus. Oke, kita ngirim konsumsi makanan datang. Nah, oke teman-teman, ternyata kita berapa menit nih? 5 menit 11 detik ya, hampir 6 menit kurang 49 menit lagi kita masih dapat juga sih. Kita mendapatkan reward yaitu 340 bintang dan uang senilai 3.700. Oke teman-teman, mungkin untuk episode kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Kita tadi udah mengirim sebuah minyak ke warehouse ya, apa kemana tadi lupa tuh. Kita sudah mengirimkan minyak ke factory, kemudian kita sudah mengambil challenge ya, mengirimkan sebuah makanan teman-teman. Dan di sini juga kontrak tugas-tugasnya udah hampir selesai ya, tinggal dikit lagi. Mungkin nanti akan gue jalanin sendiri supaya kita bisa pindah ke Smithfield. Wow. Kemudian di sini juga kontrak kerjanya sih masih ada ya, mungkin kita akan kita record satu lagi kali ini ya. Mudah-mudahan ada yang seru teman-teman. Oke teman-teman, mungkin untuk episode kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih yang udah nonton video ini. Terima kasih juga yang udah kasih like dan komennya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam dari gua Pota, sampai jumpa. Kita klakson dulu. Kita terima. Klaksonnya mana sih? Oke, bye-bye.